Iya, iya. Segini itu ya. Bahwa ya. Yang sama kalau di rumah Bapak ya. Tinggi berapa tadi Pak? 1 meter Pak ya? Ketinggian terus itu mulai kapan tadi Pak kejadiannya? jam 6 pagi nah. Itu air dari mana banjirnya? Air dari ini ada yang bubul luapan gitu Pak? Nah, bubul dikit tapi dikit, yang sana bubulnya katanya panjang iya di Kemiri. Ini banyak warga yang mengungsi atau gimana Pak? Iya tadi mengungsi semua ya, di petugas kepolisian dan dari aparat yang lain tadi datang ya. Supaya yang kalau di rumah Bapak gimana Pak banjirnya ketinggian air? Kalau saya ini kan rumahnya tembus jalan sana. Oh, iya. jadi saya lari ke sana. Oh yang aman tinggi Pak ya. Dari sana. Saya berdiri di Simpang Pakarangawen. Kami melaksanakan kegiatan pengalihan arus dan penutupan jalan. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan yang akan mengakses jalan dari arah Semarang menuju Kabupaten Grobogan kiranya dapat mengakses jalur alternatif baik dari wilayah Meranggen, Bulusari, Onggorawe maupun titik saya paling terakhir yaitu Simpang Pakarangawen, Guntur, dan Halte Mbuyara. Kami menghimbau tetap patuhi pengaturan lalu lintas yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian untuk kenyamanan dan kelancaran arus dari wilayah Semarang menuju Kabupaten Grobogan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.